Bagaimana posisi duduk akhir pada sholat yang jumlahnya 2 rakaat? Kemudian adakah rukhsah atau diperbolehkannya untuk melakukan onani karena terpaksa tidak kuat menahan fitnah syahwat dan tidak mempunyai istri? Dan sahkah sholat jamaah hanya 2 orang sedangkan makmum berada tidak sejajar dengan imam? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, masalah duduk pada sholat 2 rakaat, baik itu duduk sholat 2 rakaat yang wajib ataupun yang sunnah, ya. Apakah duduknya itu dengan tawarruk atau duduknya itu dengan iftirash, ya. Yaitu apakah duduknya itu di atas kaki atau duduknya di atas lantai, ya. Maka ini perkara yang termasuk dari minal masail al-istihadiyah. Sebagaimana dikatakan oleh fatwa Lajnah Daimah. Minal masail al-istihadiyah allati ikhtalafa fiha al-fuqaha. Yang para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah. Dan kedua cara ini, apakah duduknya iftiros atau tawa. Itu tidak menyebabkan batalnya sholat. Hanya saja ini ikhtilaf antara para ulama mana yang lebih afdol. Apakah duduknya tawarruk atau iftirosh. Sebagian para ulama mengatakan duduknya iftirosh. Itu duduk di atas kaki yang kiri dan kaki yang kanan ditegakkan. Ya. Sebagaimana hadis yang datang dalam masalah ini, seperti hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu yang dia melihat Nabi SAW salat kemudian sujud kemudian duduknya duduk iftirash. Ya. Jadi setelah salat, ketika salat sujud dan kemudian selesai sujud duduk, itu duduknya duduk iftirash. Juga hadis yang lainnya. Ya. Nabi pernah mengatakan kepada salah seorang badui, idza sajadta famakkin li sujudik. Kalau engkau sujud maka sungguh-sungguhlah dalam sujudmu. Fa idza jalasta fajlis ala rijlikal yusra. Dan kalau kamu duduk, duduklah di atas kakimu. Nah. Maka hadis ini dan juga hadis yang lainnya yang lebih jelas lagi adalah hadis Abi Humaid. Nah, dan juga hadis yang diriwayatkan dari ada hadis Abi Humaid yang meriwayatkan dari melalui jalan sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis yang panjang, ya, ini juga menjelaskan lebih tegas lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada rakaat yang keempat duduknya tawarruk dan pada rakaat yang kedua salat yang 2 rakaat duduknya adalah tawarruk. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, dan ulama yang lainnya, ya, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, dan para ulama yang lainnya, mereka meyakini bahwasanya pada sholat yang 2 rakaat itu duduknya duduk tawarruk. Nah, duduknya duduk tawarruk, apakah itu sholat wajib seperti sholat subuh ataukah sholat sunnah yang 2 rakaat. Ya. Karena apa? Karena itu rakaat yang terakhir. Ya. Karena itu adalah rakaat yang terakhir. Sehingga duduknya duduk tawarruk. Tidak di atas kaki, tapi di atas lantai. Nah, dan memahami hadis yang sama, memahami dengan dalil hadisnya sama yang dijadikan sebagai dalil dari hadis Abi Humaid tadi, namun berbeda dalam memahaminya. Yang seperti ini perkara yang wallahu a'lam bishawab, tidak perlu diingkari, ya, tidak perlu diingkari. Hanya saja boleh kita ingin mengatakan mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat wallahu ta'ala alam bisawab adalah sebagaimana dikatakan oleh fatwa Lajnah Daimah adalah kalau salatnya salat yang 2 rakaat maka duduknya adalah duduk
iftirosh. Ini yang lebih kuat dengan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini, yaitu bahwasanya kalau sholatnya itu dua rakaat, sholat yang dua rakaat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka duduknya duduk iftirosh, yaitu duduk di atas kaki yang kiri dan kaki yang kanan ditegakkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun berkaitan dengan masalah onani, tidak ada keringanan sama sekali untuk berbuat onani ya, dalam keadaan apapun, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada keringanan ya. Adapun orang yang tidak mampu, maka di sana ada jalan yang lainnya ya, yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terus berpuasa ya. Untuk memperbanyak berpuasa ya, puasa-puasa sunnah ya, yang ini akan bisa mengurangi syahwatnya insyaallah, kalau dia puasanya dengan benar-benar ya, puasa sunnah, namun puasa dengan yang sebenar-benarnya, tidak hanya sekedar puasa dari menahan lapar dan haus saja ya, namun dia juga puasa matanya, puasa telinganya, puasa seluruh anggota badannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka tidak ada keringanan dalam masalah ini, tidak ada keringanan untuk berbuat onani. Dan yang terakhir, berkaitan dengan sholat berjamaah, maka yang ditunjukkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hanya dua orang, imam dan satu orang lagi yang sholat, hanya dua orang ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang satu itu berada tepat di samping kanannya imam, sebagaimana dikatakan dalam fatwa Lajnatul Imam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar adalah an yaqifa al-ma'mum bi janibil imam an yaminihi mutasawiyaini ya, makmum berdiri di samping imam, di sebelah kanannya imam, persis sama kalau hanya dua orang saja ya. Nah, ini yang disunahkan ya. As-sunnah, kata fatwa Lajnatul Imam, as-sunnah fi salatil jamaah an yaqifal ma'mum bi janibil imam an yamini mutasawiyain. Yang sunnah adalah duduknya berdampingan, makmumnya di sampingnya, berjejeran persis ya, tidak satunya lebih ke depan, satunya ke belakang, tidak, tapi persis sama berjejeran. Ya, nah, ini semestinya begitu. Dan kalau tidak seperti itu, maka insya Allah salatnya tetap saja sah, karena ini adalah perkara yang disunahkan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kecuali kalau salatnya itu bukan hanya dua orang, kalau salatnya itu banyak, sementara shaf ya itu penuh misalnya, dan dia orang yang datang belakangan tidak mendapatkan tempat ya, maka di sini dia tidak boleh sholat sendirian. Nabi SAW pernah menyuruh sahabatnya yang sholat sendirian di belakang shaf ya, sholat sendirian di belakang shaf untuk mengulangi sholatnya. Pernah Nabi memerintahkan seperti itu. Ya, adapun yang dua orang seperti ini, maka insya Allah kasusnya lain, karena Nabi mengatakan di belakang shaf, sementara orang ini adalah orang yang di belakang imam ya, maka tidak masuk dalam perkara ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Salatnya tetap sah, namun dia tidak menjalankan sunnah ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika salat hanya dua orang dengan imam, maka dia mestinya persis berada di samping kanannya imam. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.